untuk bukan kedua nanti bersiap-siap kita untuk pengundian untuk semua pemain yang tercatat di desa yang tinggal poin mulai berkejar-kejaran. Jadi kita desa kami menggunakan sistem pertandingan, upayakan bagaimana pertandingan ini bisa masuk dan cepat selesai. Tentu secara teknis kita akan berkoordinasi dengan seperti guru-guru olahraga, persatuan tokro Kabupaten Batu, bersama-sama bisa mewujudkan pertandingan tokro ini sesuai dengan standar, standar lapangan, standar bulannya dan standar pertandingan. Setelah mereka bertanding, kita gunakan sistem gugur, ada sistem yang digunakan sehingga pertandingan bisa cepat diselesaikan. Tepuk tangan, oke, terima kasih. Dan ternyata pemenangnya adalah di sebelah kanan.